muter-muter cari ikan putihan itu nggak ada adanya ikan tenggiri. Ini tempe kesukaannya Bang Daniel. Kita mau beli dua ini, dua lonjor. Ada ini, telur puyuh. Ini kayaknya Chloe suka deh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku, bapak sama ibu itu mau belanja di pasar ya, karena sebenarnya itu sama Mbak Dian ya, tapi karena Mbak Dian itu lagi capek banget, bener-bener capek banget, terus gak bisa juga ditinggal karena ada Chloe sama ada Senja, ada Chloe sama ada Kingsley yang gak bisa ditinggal karena mereka tuh bener-bener rewel banget, nangis terus, jadi tuh nggak bisa ditinggal, apalagi ditinggal belanja di pasar. Jadi aku bapak sama ibu aja yang belanja, dan ini tuh semuanya pesenan dari Mbak Dian. Jadi tuh Mbak Dian kasih list, nanti tinggal kita yang belanja kayak gitu. Nanti kita belanjanya di pasar yang mana, kalian stay tune aja ya, karena di pasar yang kali ini tuh agak berbeda dari video-video aku sebelumnya. So, ikutin terus keseruan kita. Kira-kira di sana itu harganya bakalan lebih mahal daripada biasanya atau gimana? Karena bentar lagi kan lebaran ya teman-teman. Udah hamin 10 hari. Biasanya sih kalau udah hamin 10 hari itu udah banyak yang naik ya, apalagi cabe dan perdaging-dagingnya. So, ikutin terus keseruan kita hari ini. Oke teman-teman, ini kita mau beli daging satenya dulu. Ini kita belinya di tempat langganan ayah sama ibu ya. Ini rame pol, Masya Allah. Banyak orang. Kita mau beli daging satenya dulu. Ini ada di sebelah sini. Tuh. Tapi ini rame banget karena mau lebaran itu kayaknya ya. Ini kita belinya di sini. Berapa kilo ya? Beli 2 kilo. Ini kita tadi mau beli 2 kilo tapi sekalian aja. Jadinya beli 3 kilo. Sekilonya berapa? Ibu, sekilonya berapa? Apa? Daging sapi. 135.000. Sekilonya 135.000 yang super. Ini juga ada belungan. Ayah nggak tahu belungan. Belungannya bakso nggak? Kita sekalian beli tetelan ya. Ini kita mau beli setengah kilo aja. Setengah kilonya pinten, Bu? Setengah kilonya pinten? Oke. 30.000. Tetelannya setengah kilo 30.000. Ini kita juga beli belungan buntut ya. Belungan yang bagian buntut sapinya. Ini berapa kilo ya? 2 kilo. 2 kilo, kita beli 2 kilo nih buat buat ini apa, kaldunya bakso. Buat kaldunya bakso tuh mantul, Rek. Mantul. Oke. Oh iya, dari dulu nggak, Bek? Oh, ini katanya ibunya, ibu sama ayah itu dari dulu langganan beli ikan sapinya di sini. Sekalian beli kikil, ini di daerahku namanya kikil. Ini berapa, Bu? 1 kilo, pinten? 75.000. Iya pun, Bu. Tumbas 1 kilo. Ini baru diambilin di freezer. Ini karena menul-menul ikan sapinya. Ikan sapi, daging sapi. Nih, udah kita cuma beli daging sapi, tetelan, ini apa namanya, belungan sama, oke, ini jadinya kita sekalian aja beli daging sapi buat mentol. Karena ini kita lihat, Masya Allah,
menu-menu sekali mumpung ada, mumpung bagus-bagus, makanya kita jadinya beli sekarang aja ya. Ini soalnya udah mendekati lebaran, udah min berapa ini? Tembas bintan, Bu. Kalau dulu 2 kilo. Oke. Okay. Beli daging sapi lagi 2 kilo buat teman-teman. Dah. Dah ini kita belanja di sini. Ini aja dulu, nanti kita lanjut ke sebelah sana. Oke, lanjut kita mau cari ikan tribang sama kepala ikan juga sama udang. Ini kita mau beli buat Chloe, kakak Chloe Senja. Ah, cumi, ya beli cumi juga. Cuminya 2 kilo. 2 kilo pun 2 kilo. Nggih, kita ya, beli cuminya 2 kilo nggih, Bu. Hanya semua nih, Pak. Ini baru datang itu. 65 ya, deh, ini, deh. Per kilonya berapa? 65. Per kilonya 65.000. Kita beli 2 kilo. Tapi kayaknya ini enggak ada ikan tribang. Sama ini, kepala ikannya kayaknya enggak ada. Dekan, oh, kepala ikannya enggak di sini. Lanjut kita ke sebelah sini. Ini kita mau beli ayam kampung. Ini ayam kampung kita mau beli 1 kilo aja. Ya, ini juga banyak. 1 kilonya pinten, Bu? 90.000. Oh, nggih. Kita beli 1 kilo. Oke, ini jadinya kita beli 2 ekor. 2 ekor ini pinten tadi, Bu? 1 kilo 8 on. 1 kilo 8 on jadinya totalnya 162. Kita mau beli tempe. Ini tempe kesukaannya Bang Daniel. Kita mau beli 2 ini. 2 lonjor. 2 lonjor. Ini satu lonjornya. Satu lonjornya pinten? 5.000. Ini kita beli 2. Nah, sekalian beli tahu. Beli 2. Ini tahu Wongsorejo. Ini kita beli 2. Satu plastik harganya 3.000. Oke. Okay? Sekalian jadi satu sama tahunya. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Dah. Oke, udah dapat. Oh ya teman-teman, by the way, ini tuh kita belinya di Pasar Belambangan, bukan di Pasar Banyuwangi ya. Tapi kita di sini mau ke Pasar Banyuwangi karena kita mau cari kedua tempat pasar. Jadi ikutin terus. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke pasar yang kedua, yaitu Pasar Banyuwangi, karena waktu itu kita pernah belanja di sini sama adik tapi ya, karena kalau belanja per daging-dagingan itu lebih bagus, kata ibu, lebih bagus di pasar yang tadi, di Pasar Belambangan. Karena memang di sana itu tadi tempat langganan ibu beli daging. Jadi untuk kayak lain-lainnya, kayak sayur, kayak bumbu-bumbu, itu lebih baik kita beli di pasar sini karena lebih, ini ya teman-teman, lebih apa sih namanya, lebih lengkap dan lebih besar juga gitu. So stay tune guys. Apa Pak? Udang aku. Oh, beli udang. Berapa ini Bu sekilonya? 8.000. Tasnya baru nggih? Oh ya baru. Nggih Bu. Berapa? 1 kilo. Kira 85. Tinggal cari ini. Ikan tribang, tapi nggak ada kayaknya, nggak ada, udah. Oke teman-teman, kita tadi tuh muter-muter cari ikan putian, itu nggak ada adanya ikan tenggiri, tapi nggak apa-apa, kita mau beli 1 kilo ikan tenggiri, karena ikan putian katanya lagi nggak ada, kita beli yang ini aja, kita beli 1 kilo. Tadi sekilo harganya berapa Bu? 80, Kak. Sekilo lah harganya 80.000. Kita beli 1 kilo aja. Ini sekalian dipotong juga sama ibunya. Ini kita beli kepala ikan juga. Kepala ikan tenggiri.
Mbak Dian ini pengen banget kepala ikan. Mau dibuat pindang koyong katanya enak. Sekilonya berapa, Bu? 35. Sekilonya 35. Kita lanjut ke sini. Kita mau cari kembang kol. Tembas piro, Bu? Iki biasa biru berapa? Gak ngerti, pokoknya kembang kol. Sekalian sama persop-sopan. Sop-sopan, Bu. Wortel sama kentang. Ini kentangnya. Ini. Kentangnya. Apa ya? Kentangnya hang-hang. Iki. Yang paham wes, ayo wes, semile. Iki pinten? Iki ditimbang. Kelo ata? Iya, iya mari. Ini kelo. 30. Iki ya. Bu, wortelnya sekilo piye? Wortel setengah wes ya, ada akeh. Wortelnya kita beli setengah. Jajak is. Kentang ya? Kentangnya setengah juga, ini bu. Kentangnya setengah. Setengah ya sih, di omas enak. Nah, kol pastel ya. Nah, kol pastel. Gebon. Kita beli. Pinten pak, saat mainin ini? 33. 33.000. Dapat. Berapa biji? 3 biji. Ya, wortelnya kita beli setengah kilo aja. Setengah kilo ini pinten, Pak? Setengah kilo 8. 8.000 nggih, pas sama. Beli jagung manisnya 2 ya, Bu. Ini kita kayaknya nanti Mbak Dian mau bikin dadar jagung. Belinya 2 aja. Oke. Satu. Sekalian ini tabu. Daun bawang. Bawang pre. Seladrinya betul enten. Kita mau beli ini juga deh kayaknya. Sama bawang pre. Sekalian sama serai. Ini sama serainya juga. Gak kangen tabu semene bu. Oh, yes. Oke. Okay. Ya, sudah. 76. Ini kok bawang daunnya pinten, Pak? Bawang daun. 6.000. Bawang daunnya 6.000, bawang prenya? 3.000. 3.000. Sudah selesai. Lanjut kita mau cari cabai merah besar. Ini ada cabai merah besar yang udah dihilangin bijinya. Jadi nanti kita tinggal masak aja. Terus di sini ada juga sih yang belum di ini apa namanya, belum dihilangin bijinya, tapi kita mau beli yang ini aja. Tembas pinten, Bu? Tembas pinten? Beli seperempat nggih, Pak? Pinten seperempat? 10.000. 10.000? Seperempatnya 10.000. Ini. Udah ada yang keresean. Oh ini punya orang. Ada langsung meluncur. Ini punya orang, Pak. Ya. Oh nggih. Mana, Bu? Beli seperempat lagi jadinya totalnya setengah kilo. Nggih, ya, Pak. Be, tuku timun enggak? Tuku timun tak enggak? Pinten, Pak? Niki pinten timune? 6.000. Beda tak apa kalian niku? Oh niki mawon pun. 5.000. Oh 5.000. Nggih Pak, matur nuwun, keren-keren. Endi iki sing apik ya? Sik. Ini aja, Pak. Baik kita beli timun. Aduh. Beli timunnya satu ini 5.000. Niki, Pak. Oh, niki mawon pun denger iki nggih. Pun. Oh, nggih. Okay. Oke, Pak. Bapak, Ibu.
Kita mau cari ini teman-teman. Perbumbu-bumbuan. Pundi, Bu? Jempret. Namanya jempret. Emang beda tambu ambek jahe biasa, Bu? Oh, kalau yang besar jahe gajah. Sami mawon, Bu. Sami mawon. Niki tumbas pinten, Bu? Tumbas seperempat jahe ini. Pinten, Bu? Seperempat. 8.000. 8.000 mahal. Orang mahal ya, papa mahal karena mau lebaran itu. Ini sekalian sama laos, Bu. Laos. Iki apa iki, Bu? Iki apa nang? Oh, keluwek. Enggak tuku. Enggak usah. Enggak, teman-teman. Kita beli jahe sama lengkuas aja. Wes ya, pokok kalau belanja sama ayah sama ibu itu yang bagian milih-milih pokoknya mereka. Aku enggak ikut-ikut. Pokoknya aku terima ini ya. Terima nonton aja. Nonton, Bu. Nggih, tumbas aseme. Nggih, sani kumawan. Nggih. Pinten niku, Bu? 4.000. Asemnya 4.000. Niki. Laosnya tadi berapa, Bu? Lengkuasnya. Pinten? 3.000. Seperempat nggih. Seperempat 3.000. Ini tadi jahenya seperempat juga 8.000. Udah, ini aja karena kita tadi cari kunir enggak ada. Kunir, kunyit. Bahasa Indonesianya kunyit. Udah, teman-teman, kita belanja ini aja. Kita mau cari ranti sama kunyitnya nanti di sebelah sana. Apalagi ya? Ada ini, telur puyuh. Ini kayaknya Chloe suka deh. Jadi aku mau beli ini sekalian. Satu plastik, satu bungkus. Ini berapa, Bu? 10.000. 10.000. Pinten nih, setengah. Oh, niki pinten, Bu? Oh, seperempat. Niki seperempat nih. Ini seperempat. Harganya 10.000. Kita beli aja ya. Ini kita beli ranti. Tuku ranti piro, Bu? Beli setengah kilo. Pinten, Bu, ranti setengah kilo? Setengah kilo 23. 23.000. Mahal bingit. Kurang. Sekilo. Si penting ono barang, Mbak, ya. Ono ranti ya terminal mereka. Nggih, Ibu. Agak susah ya, Bu, cari ranti. Ini Ibu lagi milih-milih, pokok yang milih-milih Ibu. Oh iya, ini ada juga kunyitnya. Ini tadi loh, yang jahe besar-besar ini, katanya namanya jahe gajah. Namanya aneh. Kita beli kunyit aja, karena kita tadi udah beli jahe. Saya aku tak milih ya. Ini sebenarnya yang dipilih apa toh, kayaknya apa doa ya. Udah enggak sih? Kita beli kunyirnya seperempat aja. 3.000 ya, Bu? 3.000 sama 23. 3.000 sama tadi rantinya 23 jadinya 26. Oke, teman-teman, belanja kita hari ini udah selesai. Ini tadi udah 2 jaman kita di pasar karena kita tadi ada di 2 pasar. Ini kita langsung mau pulang aja karena ini barusan ayah udah di mobil naruh belanjaan. Ini aku lagi nunggu ibu. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton vlog aku sampai selesai. Yang udah support aku, terima kasih banyak ya. Dan ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.